Sebab kamu sudah singgah dalam sebuah video dalam channel saya. Thank you. Untuk yang baru nampak, yang baru jumpa video sini, nama saya Pendin Juanis. Kawan-kawan saya panggil Frank ataupun Kilin. Kilin maksudnya the best. Video saya ini kali, saya cuma mau kasih tahu, bukan kasih tahu lah, saya mau share. Saya mau share sama kamu setup yang saya ada. Review sambil meracun lah kira-kira. Sambil review, sambil saya racun. Siapa yang minat mancing tapi malas beli set, belum beli set, ataupun belum cukup teracun. Oke, saya review ini bukan sebab saya pandai kah, ataupun saya pro. Cuma mau share lah apa yang saya rasa bila saya pakai itu set. Supaya nanti mana tahu kamu beli refer kan. Apa yang saya review sekadar suka-suka lah orang bilang, bukan sebab pro, cuma mau bagi tahu apa feeling dia pakai bling ini, pakai rod itu, rod ini kan yang saya pernah pakai lah. Oke, jom. Oke, first setup Siok Black Venom warna merah, panjang 7 kaki 1 inci. Saya memang pakai untuk casting sama jigging, tapi mau kepada jigging sama boot. Okay, firstly saya mau cakap pasal lipnya blank. Dia guna blank holo carbon titan. Memang ringan lah. Lepas tu dia punya feel pun sedap pakai. Lepas tu dia punya blank memang nampak besar lah, memang besar sikit. Cuma kalau kau pegang memang selesa. Tapi kalau berdasarkan saya punya pandangan sendiri, saya selesa lah pakai. Dia punya panjang, dia punya feel. Oke, untuk dia punya color, kalau si Oak Black Venom ini dia memang fashion beauty. Dia memang cuma ada color merah, sudah merah hitam. Untuk dia punya ring pula, dia punya ring pakai si Oak punya ring. Saya rasa dia punya ring ini macam American Taken merah ring lah. Dia punya max drape 12 kilo, dia 12 kilo kalau dari segi kilo lah. Kalau dari segi poundage 10 sampai 25 lbs. Dia macam dikira medium lah, medium punya setup. Kalau compare sama model yang medium memang sedap tuh. So kamu kalau ada yang mau try Joran casting yang berbaloi, yang selesa pakai, memang lawak, color pun nice, kamu coba lah si Oak Black Venom. Harga dia dalam Shopee 192 ringgit. Kalau lepas diskon kawan-kawan tetap 192 ringgit. Sekian saya punya rod yang saya mau review share sama kamu, Zitek Thunder. Oke, ini rod memang spesial sebenarnya lah, memang spesial. Tapi banyak kekurangan. Saya tidak mau terus kekurangan dia, saya mau share sama kamu dulu punya kebaikan. Memang nice nih rod. Dia punya blank materialnya memang nice, tore. So bending dia memang power, lifting power dia oke. Tapi satu masalahnya, sebenarnya nih Zitek tandanya. Saya rasa lah, dia baru untuk field testnya, tapi dia sudah kasih keluar untuk production, untuk presale lah, presale jual. Masalahnya, tip dia yang hujung sekali itu, dia senang bending. Bila dia sudah bending, dia akan stay bingkup begitu. Dia akan stay bingkup begitu,
Pas itu bila panas, contoh kesimpan turut dalam bilik panas, dia akan sendiri lurus balik. Saya pun tidak tahu kenapa, tapi memang begitu. So blank material dia oke, sebab ditore. Bukan sebab dia tidak boleh patah, Cuma itulah dia punya masalah itu saja, bagian tip ujungnya. Dari ring paling atas 1, 2, 3, nah situ lah yang selalu bingkong. Contoh sudah strike ikan besar lah, contoh 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Terus kalau dia bending begitu, dia bending begini, dia akan stay. Dia bila dia sudah lurus balik, dia akan stay di ujung gitu, bingkong sikit ya. Nampak kan bingkong sikit ya. Oke. Okay. Kira dia macam apa guna detore kan? Apa guna kena jual? Memang semua rod ada kekurangan, ada dia punya pro and kontra lah, tapi untuk problem gitu patut jangan ada lah. Emotional damage. Tapi enggak apalah. Sudah terbeli, sudah terpakai. Bersyukur saja lah. Color dia pula, dia punya color chameleon. Tapi memang nice lah. Kalau dia kena matahari macam biasa lah, kalau dia melihat ini kan, dia ada pantulan hijau ataupun biru. So untuk color saya tidak komplain, memang nice, lawa, mantap, baik. Dia punya bat memang selesa. Kalau sebab ni rod sebenarnya untuk jigging, kau pakai bottom pun boleh juga untuk jigging sebenarnya. Kalau letak di ketiak untuk jigging, memang kau rasa feel dia memang selesa. So bila kau mau jig, kau punya jig, memang feelnya memang selesa. Kena lagi black tore, kau rasa ringan jig. Dia punya ring pula, ring dia pakai Fuji, tapi saya rasa Fuji Elkenite. Tapi kalau tengok, dia pakai ring Fuji sebelah bawah saja. Dari tempat reel seat, ring first, ring second, dengan yang third, ah itu saja dia pakai Fuji. Sampai atas dia pakai macam biasa punya saja, American Tackle punya ataupun Japan punya. Tapi oke lah, untuk harga begitu, dia bagi ring Fuji bagian bawah saja, tiga saja pun oke sudah. Janji kau sedap pakai saja. First macam saya cakap tadi, satu, dia punya bat, bukan bat, dia punya tip senang bingkuk. Lepas kau strike ikan, dia akan stay begitu saja. Lama sikit baru dia lurus, ah itu first. Lepas itu dia punya panjang dari dia punya reel seat sampai pergi tip tuh mungkin kalau 6 kaki 3 inci oke sudah, tapi ini 6 kaki saja. Tapi itu bagi saya lah, nggak tahu bagi kamu macam mana. Tapi kalau kamu mau try, tidak masalah. Sebab ini pun sesi meracun juga. Ini rod saya sudah pakai lebih dari 1 tahun lebih. Dia punya blank solid carbon. Macam yang kamu tahu solid carbon ini, sampai salah kalau bending memang, kalau beli jadi yo lah. Mantap abis. Untuk dia punya color pula, color dia warna oranye. Pas itu dia punya ring tighter dia pun, dia punya nylon memang warna oranye juga, oranye hitam. Untuk dia punya ring pula, dia pakai kayak tangle ring, tangle free ring ya. So kalau kamu pakai tali besar ataupun tali halus, dia tidak akan senang mion lah. Sebab selalu kalau kamu pakai spinning, kalau kamu balik, kalau kamu buang dia bangun, mesti dia akan tepusin di ring walaupun dia besar ataupun kecil. Tapi ini memang kayak tangle, memang senang lurus lah orang cakap. Mirot senangnya 6 kaki saja. Tapi kalau kamu pakai popo, saya sudah pernah pakai popo 45 gram sama 60 gram masa kami casting GT di Pituro, di KB. Memang dia punya action lawa. Dia punya bending bagian tip itu memang lawa untuk action popo. So dia punya action mirot memang cantik lah kalau untuk kamu jikas ataupun untuk popo. Ini mirot sebenarnya untuk light jigging. Dia punya maksimum beliau, dia boleh sampai 150 gram juga. Dia still untuk light jigging. Tapi untuk jig 150 gram dia still boleh handle lah. Dia punya bending tu tidak akan nampak sama patah, kamu tidak akan risaunya. So mana-mana antara kamu yang mau try ni rod, kamu boleh beli di Shopee ataupun dari kedai lah. Tapi rod asamu memang jarang ada di kedai. Kamu mau cari reseller yang ada masuk ambil masuk ni produk lah. Sebab produk pun
memang jarang, tapi quality mantap. Memang mantap, full quality dia semua cantik, lawak. Leasing dia punya ring pun cantik. Kalau kadang-kadang ada yang kalau kamu nampak, memang kamu jarang-jarang dengarnya sama, tapi dia tidak sama macam rod-rod lain. Kalau rod yang macam kamu jarang dengar kan, terus kamu tengok dia punya ring, memang ada macam lingkup-lingkup sikit, neck-neck sikit. Tapi ini mantap. Draft Blackfire. Okay, Draft Blackfire yang saya beli ini, yang saya pakai ini, dia punya poundage 1530. Lepas itu dia punya panjang 6.9 kaki. Dia kita kiri medium heavy. Okay, untuk Draft Blackfire ini, dia punya blank, dia pakai hollow carbon. Lepas itu dia bagian butt tebal sikit. And then dia punya action pun medium fast. So dia memang khas untuk, sebenarnya untuk popping, untuk casting. Dia tidak sesuai untuk jig, dia tidak sesuai untuk yang kamu jig lah, vertical punya Leo kan, dia tidak sesuai. So dia cuma sesuai untuk popping yang light punya Leo lah. Dia tidak sesuai untuk balingan yang benda jig yang berat. So senang cerita, kamu ikutlah dia punya rules untuk Leo itu kan, sukatan Leo poundage berapa dia punya max Leo weight, itu kamu mesti ikut supaya tidak akan jadi yang patah ke apa. Oke, ini rod sebenarnya memang best untuk casting. Dia punya balancing masa aku buang kau punya Leo tuh pupa kau ataupun kau punya soft plastic, memang nice. Dia punya accuracy pun mantap, cuma kau mau pandai kontrol lah kau punya thumb, kau punya itu, kau punya index finger kau mau kontrol. Bila masa kau melepas baru kau boleh dapat accuracy sama kau punya pinpoint kau mau target di mana kau mau buat. Rod pun ringan, sedap lagi pakai. Dia punya tip memang super super sensitif. Kau boleh rasa kau jab, kau punya popper, kau punya top water, punya Leo, kau jab, kau boleh rasa dia sensitif, sangkut apa kena strike apa, memang nice. Kebaikan bila tip kau sensitif, okay, sama kau punya action rod yang bagus dia tuh. Kau senang agak kau punya timing lock. Bila timing kau melepas kau punya gewang tuh, accuracy dia punya timing, accuracy sama dia punya pinpoint untuk tempat area kau buang tuh. Kebaikan dia itulah. Bila masa kau mau lepas, kau senang agak lah. Itu kebaikan bila tipe sensitif. Pengen sama rod kau yang panjang, sedang untuk kalau long cast, kalau untuk game casting lah. Itu yang bestnya. Siapa-siapa yang mau pakai casting, mau try casting, pakai spinning, kalau kamu mau try nirod pun boleh, tidak masalah. Sebab semua kebaikan ada. Dia lebih kepada banyak kebaikan. Kekurangannya nirod macam terlalu minimal. Dia lebih banyak kebaikan lah nirod. Untuk harga dia dalam lingkungan 200 lah, masa saya beli 220. Nirod pun sudah 1 tahun 3 bulan lah saya pakai. Masa mula-mula saya beli itu 220. Itu Shopee. Kalau kamu beli di kedai mungkin sampai 200 lebih, 280 pun ada. Jadi jangan kamu ragu-ragu mau beli. Kalau kamu mau rod yang bagus, kalau kamu mau yang memang sesuai sama game kamu main, kamu jangan ragu untuk beli. Rod yang kelima, Seahawk Kingdom X. Kamu tengok sendiri dia punya desain, seksi kan, mantap kan. Dari segi desainnya sendiri pun memang macam royal. Oke, untuk blank material ya, blank yang dia pakai ini blank tore. So dia pakai blank tore P sama ring Fuji, bawah sampai atas semua ring Fuji. Pas itu dia punya tip pun cukup sensitif. Memang selesa untuk pakai jigging. Dia punya real seat pun selesa. Dia punya real seat bukan Fuji lah, tapi yang penting selesa pakai. Build quality dia pula, dia punya bending, dia punya sensitivity, dia punya load test, semua okay. Tidak komen apa-apa. Harga pun berpatutan. Dia memang ringan, dia memang selesa pakai. Dia memang kalau pay sama real 3.000 atau 4.000 memang cukup selesa sudah. Ini PI13, dia punya max drag 13 kilo sudah. Satu kekurangan nirod, kamu mau maintenance dia lebih sedikit lah.
kamu kalau sebelum turun laut, sebelum dia kena air masin, kamu kasih grease dulu atau kondastar liquid oil. Sebab dunia stika-stika itu senang tetangga, senang terbuka. So kamu kasih minyak lalu sebelum turun di air masin. Oke, untuk dia punya harga, harga di laut masa simpulnya 185 ringgit. Saya beli di kedai ya. Syukur ya kalau di kedai kamu dapat 180. Biasa di kedai 200 dibeli juga nyatanya. Kalau di Shopee kamu boleh dapat harga 160 sampai 172 ringgit. Kamu boleh cari di retailer-retailer Seahawk dalam Shopee. Oke, okay. Okay guys, itu sudah setup yang saya mau share untuk kali. Sebenarnya ada dua rod lagi saya mau review nanti, tapi itu di part 2 lah. Ini part 1 sudah terlalu panjang sudah. Sebelum kamu tertidur, saya tengok ada sudah yang tertidur tuh. Nah. Okay guys, thank you. Harap-harap video yang saya share ini boleh bagi kamu information sedikit pasal produk-produk yang mungkin kamu akan beli ataupun mau beli. Jadi saya harap ini membantulah sedikit-sedikit untuk kamu. Sama kalau kamu mau beli juga, saya letak link pembelian dalam description kalau kamu mau beli salah satu rod yang saya share tadi. Supaya kamu lagi senang, kamu klik saja terus direct pergi link di Shopee. Jangan ragu-ragu untuk tekan, kamu klik terus beli saja. Okay guys, thank you untuk kamu semua yang sudah support saya dari awal lagi sampai sekarang. Thank you. Ciao.